Ini kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, hari ini kita lihat tadi pasang bubu di sini, bubu selambu. Nanti kita coba dapatnya seberapa. Biasanya kita kasih makan untuk toman kita yang ada di rumah di dalam akuarium, guys. Jadi kita cari dengan cara seperti ini, murah meriah tanpa modal ya. Umpannya nanti kita sepil. Tadi udah kita pasang, ini kita. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, gila. Waduh, gila banyak banget, guys. Luar biasa. Aduh. Ini kalau untuk ikan satu 5 hari ini enggak habis ini, guys. Ayo kita coba gesit. Nah. Wah. Luar biasa. Mantap. Mantap. Nih, teman-teman. Jadi rutinitas kita setiap sore kita pasang, sebentar mungkin hanya 1 jam lah kita pasang, jadi kita langsung nih. Wah, ini mah ada 1 kilo nih. Lebih. Gila, coba agak jauh. Ha. Wih, gila. Coba lihat. Eh, raketan umpannya. Nah, kayak gitu. Banyak banget. Waduh, luar biasa ini pendapatnya. Wih. Jadi biasanya sampai tak cemplung nak jalur jalur orang deh. Banyak banget, banyak lagi, banyak lagi, taruh di ember dulu, nanti dimasuki baru. Kilo luah ini. Iya lah. Gede-gede kabeh rata itu jar. Ayo ngapain lari-lari mbah? Iyalah, cari ember. Edan juga ya, Pak. Mbak. Ya, bukan edan ya. Tak ngelangin mas burin. Tak terlalu pilihnya keli. Ya, cekel ngini, toh. Neng aku gak keto, tak? Ya, ora. Ya, wes, aku gak keto. Sempet ini sama ini. Iya, iya. Gila banget. Nah, ini udah kita siapkan ini. Ember. Gila banget. Masuk, dimasukkan. Ya. Yeah. Oke. Okay. Halo, guys. Ini di rumah. Ada didang-dangi ya, Kang Malika. Wow, iya. Kita masukin dari sini. Nah, lihat, lihat, lihat. Wow. Itu. Banyak banget. Wih. Noh. Nah, ini guys. Jadi untuk sahabat semua, kalau untuk di wilayah Sumatera itu cuman umpan seperti ini buah umpannya apa namanya, buah sawit. Sawit yang sudah tua ataupun yang sudah berondol ya, sudah jatuh-jatuh. Ini sangat efektif banget untuk mencari ikan-ikan seperti ini. Nah, lihat hasilnya. Wah, banyak banget. Ini kalau di Pulau Jawa mungkin bisa dikasih umpan apa aja deh. Kalau di sini pakai menggunakan sawit ini udah cukup. Oh, udangnya banyak juga. Woi, ada udang-udang juga masuk nih, guys. Jadi ya, ikan penuh ikan semua, lihat tuh. Ini udah cukup untuk ngasih makan kurang lebih kalau ikan toman yang 14 itu 5 hari cukup ini. Jadi kita nggak susah cari umpannya. Tuh lihat. Banyak banget. Coba kita ambil ikannya, coba. Wah. Wah. Woi, ikan semua. Kecer-kecer, Dik. Ya, ikut deh, sikut deh. Oke. Oke guys, gitu aja, nanti coba kita langsung kita kasih makan ikan-ikan ini kepada teman-teman kita. Oke? Okay? Oke. Okay. Langsung aja sampai ke rumah nanti ya. Mangga. Guys, ini kita sepil ikannya. Kita masukkan semua dalam plastik ini. Berapa banyaknya? Oke. Okay. Nah, ini guys hasilnya. Banyak banget. Kurang lebih ada 2 kilo ini, guys. Tuh, lihat. Ayo kita bawa pulang, langsung kita kasih makan kepada ikan toman. Bawa embernya, Malika. Nah, itu. Wow. Gila, banyak banget. Oke.